maaf tadi sinyalnya sempat terputus ya. Sinyal si kakak kayaknya agak ya. Iya. Soalnya kayaknya gangguan sinyal lagi. Diketahui pada hari Jumat 27 Agustus di tahun 2021, diketahui Tiara Andini bersama Andres Adelio sedang melakukan live di Instagram, di mana pada live kali ini diketahui Tiara Andini dengan Andres Adelio sedang melakukan live Instagram bersama salah satu media, di mana media tersebut mempunyai nama sebagai Indonesian Drama Series Awards, yang dimana penghargaan tersebut akan dibawakan di stasiun televisi RCTI, dimana jadwal live Instagram dari Andres Adelio bersama Tiara Andini dijadwalkan pada hari Jumat 27 Agustus pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Cuma sangat disayangkan mungkin karena kurang persiapan sehingga jaringan dari host Indonesian Drama Series Awards memiliki beberapa gangguan sehingga live tersebut harus dijalankan berulang kali. Diketahui sekitar 4-5 kali live Instagram bersama Andres Adelio dengan Tiara Andini harus dilakukan, sehingga yang seharusnya pada pukul 4 sampai pukul 4:30 waktu Indonesia Barat live tersebut bisa selesai dengan perbincangan sebanyak kurang lebih 30 menit bersama Andres Adelio dengan Tiara Andini. Tapi karena adanya gangguan sinyal sehingga live-nya hanya kurang lebih berlangsung hanya 5 menit, dan 25 menit sisanya berisi berbagai macam gangguan dari sinyal host Indonesian Drama Series Awards 2021. Sehingga tidak sedikit juga banyak dari netizen memberikan komentar, bahkan ada yang berkata sinyal aja tidak mendukung. Artinya sinyal aja tidak mendukung hubungan dari Tiara dengan Andres Adelio, atau mungkin sinyalnya tidak mendukung pada saat Andres dan juga Tiara menjadi bintang tamu di dalam live Instagram kali ini. Terlepas dari hal itu semua, sangat disayangkan stasiun yang mempunyai nama besar di Indonesia memiliki gangguan seperti ini. Dan pada live Instagram kali ini, karena adanya gangguan sehingga pembahasannya sangat sedikit, tapi intinya adalah mereka berdua sedang membahas tentang penghargaan yang akan diberikan oleh stasiun televisi RCTI pada tanggal 31 Agustus di tahun 2021, di mana Andres Adelio akan menjadi host, sedangkan Tiara Andini juga akan menunjukkan penampilan bernyanyi pada saat acara penghargaan tersebut dijalankan. By the way, kalau tidak salah, Andres Adelio dengan Tiara Andini juga menjadi nominasi di dalam salah satu penghargaan yang dibuat oleh RCTI. Dan berikut adalah keseruan live Instagram dari Andres Adelio bersama Tiara Andini. Dan berikut cuplikannya. Halo. Halo. Halo, Andres. Iya. Halo Kak. Halo Kak. Halo, halo. Maaf tadi sinyalnya sempat terputus ya. Sinyal si Kakak kayaknya agak ya. Iya. Soalnya bisa terdengar suaraku? Bisa. Seperti ini. Halo Andre. Hai, udah bagus sinyalnya? Udah nih, tinggal nunggu Tiara ya. Maaf banget nih tadi, dari tadi sinyalnya jelek sekali. Oke, kita tunggu Tiara ya. Andres lagi di mana nih? Aku lagi syuting. Hotel syuting ya? Iya, lagi syuting ini. Makanya kelar itu ke mobil. Live, berjalan jujur. Halo, Tiara Andres.
Ya, halo. Para aku terdengar nggak? Dengar. Oke. Maaf banget ya, dari tadi sinyalnya jelek banget nih. Oke. Aman. Aman ya? Oke. Aku boleh dong kalian nyapa dulu untuk teman-teman followers yang dari tadi udah nungguin kalian nih. Sampai terputus 3 kali. Sapa teman-teman. Halo. Hai okay. Semua. Banyak banget yang request kalian untuk live Instagram bareng dan akhirnya bisa schedule-nya dapat ya barengan. Oke, okay. Yeah. Aku mau tanya nih untuk Indonesia Mass Series Award ini. Aku bisa tebak nih kalau kalian pasti suka ya, suka banget nonton sinetron ya nanti. Iya dong, harus dong. Nah, kira-kira apa sih yang paling kalian suka dari dramanya kah, konfliknya kah, atau apa yang kalian suka dari sinetron itu? Tiara jawab dulu. Boleh, Tiara dulu. Aku dari sinetron tuh suka ini. Oke, sinyal apa itu? Belum marah ya? Iya, nggak bisa sih, keluar juga. Ini gimana ya? Pakai HP Mas Regi. Mereka masih nunggu kan? Ini mati yang dulu. Ini mereka masih nunggu kan? Kita mau bantau sini. Aduh, maaf ya guys. Nih kita tunggu Andres dan Tiaranya dulu ya. Oke, Tiara. Tiara sudah join. Oke. Tinggal belum ada. Halo Tiara. Halo. Maaf ya. Sinyalnya nih kita berapa kali nih? Lumayan. Tiara lagi di mana nih? Lagi di rumah. Ya lagi di rumah. Tunggu sebentar ya, kita tunggu Amres. Oke, ini dia Andres. Udah. Andres sudah bergabung. Udah ya. Sabar ya, guys. Maaf, Andres Tiara. Mati-mati terus. Oke, mau lanjut yang tadi ya. Tentang sinetron nih. Kalian paling suka kalau nonton sinetron tuh tentang dramanya atau konflik? Ya kah atau apa? Boleh Tiara dulu. Kalau nonton tergantung sih, tapi biasanya aku lebih tertarik duluan sama tokohnya itu siapa sih, yang main itu siapa. Baru aku ngikutin dia. Oke, berarti karena pemainnya dulu ya, berarti. Hah? Kenapa, Kak? Dan terjadi lagi kisah lama. Oke, dari aku. Kalau dari aku mungkin orang beda-beda. Ada yang ke Tiara tipenya, lihat dulu nih siapa tokohnya, siapa pemainnya. Wah, pasti filmnya akan pecah kalau dia yang main. Biasa ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kayak baca sinopsis. Wah, nih ceritanya sangat menarik. Terus juga misalnya dia dari buku loh, dari novel loh, dan novelnya itu bestseller. Banyak banget syarat-syarat orang untuk mau tertarik nonton film. Tapi kalau dari aku pribadi lebih ke ini genrenya apa dulu, karena aku nggak bisa nonton horror dan thriller.
Kedua, aku suka banget romance sama action. Nah, kalau udah ada satu film atau sinetron atau series atau apapun itu yang udah genrenya romance sama action sih, kayaknya aku hampir harus menonton gitu. Dengerin. Halo kak, apa kabar? Hai, bahasa tubuh. Ke bahasa isyarat aja, Pak. Coba aku coba translatein ya. Kalau dari kalian, menjelang Indonesian Drama Series Awards, persiapannya apa aja? Tuh, kamu apa, Ti? Aku bisa membaca bibir loh. Banget. Persiapan. Persiapan menjelang Itsa. Oh. Kalau aku persiapannya nanti pokoknya aku di acara itu bakal nyanyi, bakal perform, spesial banget. Dan persiapan aku dari lagu udah siap, dari outfit, baju, makeup, referensi semuanya juga udah siap. Gitu. Sama-sama aku juga, kalau aku kan emang gak nyanyi, paling cuman kita kan nanti bacain nominasi. Pasti harus prepare baju, penampilan. Kalau kamu kan nyanyi lagu. Berapa lagu nanti? Di Itza itu banyak banget kategori-kategorinya. Salah satunya ada soundtrack drama series terfavorit. Nah, kamu sebagai penyanyi pasti excited nih di sini nih. Terus juga ada pemeran utama drama. Drama series terfavorit, sutradara terfavorit. Harus vote, pokoknya juga yang terbaik di malam puncak Indonesian Drama Series Awards. Tiara nyanyi, terus juga nanti kamu baca nominasi juga ya? Iya, nanti